Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kalian selalu dilimpahkan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan kami, Denur Channel. Kali ini kita akan unboxing lagi, yaitu satu set Audrey Joran Miyabi 150 cm. Ini adalah alat pancing merek Audrey Joran Miyabi. Oke, sebelum video ini kita lanjut, jangan lupa subscribe agar kami lebih semangat lagi membuat video berikutnya. Like, comment, serta nyalakan lonceng notifikasi. Oke, viewers, tanpa berlama-lama, mari kita buka paket kita kali ini. Bismillah. Alat ini kemarin saya pesan melalui e-commerce Shopee. Audrey AW200 bonus pelampung. Oke. Lampung pemberat, terus mata pancing ini yang nomor satu, ini pemberat pelampung, dan timah anting. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bonus. Ini adalah rel. Oke, sesuai warna pilihan, warna kuning. Oke.
Okay. Okay, viewers. Kebutuhan set pancing dapat bervariasi tergantung jenis ikan yang ingin kita tangkap, tergantung kondisi area memancing dan preferensi pribadi. Namun secara umum berikut adalah komponen yang umum terdapat dalam set pancing yang perlu digunakan memancing di berbagai area. Yang pertama adalah joran. Ini adalah terdiri dari batang tipis yang fleksibel, digunakan untuk menangkap ikan. Joran yang baik harus memiliki panjang yang sesuai dengan ukuran area memancing jenis ikan. Kalau untuk memancing di laut ya harusnya baiknya lebih panjang lagi. Kalau ini agak pendek, itu 150 cm. Kemudian gulungan pancing atau reel. Ini berguna untuk menarik dan melepas joran pada saat menangkap ikan. Ada berbagai jenis gulungan pancing, termasuk gulungan pancing spinning, gulungan pancing bait casting, dan gulungan pancing trolling, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Kemudian tali pancing atau senar. Ini adalah bagian terpenting dalam set pancing karena menahan beban saat menangkap ikan. Tali pancing tersedia dalam berbagai ketebalan dan kekuatan dan harus dipilih sesuai dengan ukuran dan jenis ikan yang ingin ditangkap. Kemudian kail. Ini kail nomor 1, kebetulan bonus. Kail digunakan untuk menangkap ikan dengan penjepit mulut atau tubuh ikan. Ada berbagai jenis kail tersedia, termasuk kail tanpa paku, kail dengan paku, dan kail berumpan. Kemudian ada pemberat. Ini ada pemberat satu, didapat yang kecil. Pemberat ini gunanya untuk menstabilkan joran dan membantu joran agar bisa mencapai kedalaman yang diinginkan. Kemudian yang berikut adalah umpan. Umpan adalah makanan yang digunakan untuk menarik perhatian ikan. Ada berbagai jenis umpan yang dapat digunakan, seperti umpan hidup atau umpan mati, umpan buatan, dan umpan alami seperti cacing dan udang. Demikian sedikit penjelasan tentang perlengkapan mancing. Segera akan kita coba pancing ini di, kemungkinan kita coba di laut dulu.
Oke viewers, sekarang kita berada di Tumbelaka, sekitar kawasan wisata. Kebetulan di sini ada spot yang biasa masyarakat sekitar melakukan aktivitas memancing. Ini dia. Sekitar sini biasa masyarakat melakukan aktivitas memancing. Masyarakat sekitar sini. Oke, kita letakkan dulu bekal kita, yaitu segelas teh. Kemudian kita siapkan umpan. Ya, ini dia umpan kita. Tadi kebetulan di jalan sehingga beli umpannya itu udang. Kita pakai umpan alami. Udang. Ini udang yang biasa dibuat sayur atau dibuat sambal. Udang untuk sambal makanan khas di sini yaitu putu, atau biasa dipakai untuk sambal burasa juga. Oke, kita coba mulai. Ini masih pagi, kira-kira jam 6:30. Masih kurang wisatawan yang datang. Ini biasa wisatawan lokal yang sering datang ke sini. Wih, strike. Astaga, strike. Ya. Uish. Waduh. Astaga. Keras ini, keras. Aish. Sangkut atau apa ini? Sangkut kayaknya. Sangkut, nyangkut kayaknya. Aish. Astaga. Wah, luar biasa spot Tumbelaka. Keras. Nyangkut kayaknya ini. Nyangkut ini. Putus.
Wah, putus, putus. Wah, waduh, putus pemirsa. Putus. Yah, inilah percobaan pertama mancing kita yang gagal. Aduh, putus. Senarnya putus. Baik, terima kasih viewer telah menonton video ini. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.